Tuhan, sore hari ini kembali kita bertemu, kita berkumpul bersama-sama untuk kita menyembah Tuhan. Saya percaya sepanjang minggu ini kita boleh lalui dengan kemenangan demi kemenangan yang daripada Tuhan. Amin. Yang siap untuk memuji Tuhan, berikan sorak-sorak yang meriah bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Saudaraku, pada saat ini saya ingin mengajak setiap kita, ketika kita memuji Tuhan, mari bebaskan tubuh kita untuk kita memuji Tuhan. Amin. Bergerak saudaraku, jangan diam aja. Angkat tanganmu, melompat bagi Tuhan, bertepuk tangan bagi Tuhan, bersorak bagi Allah kita. Amen. Sebab Yesus yang layak ditinggikan, Yesus yang layak dimuliakan. Amen. Yang siap katakan amin. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Sorakan haleluya bagi Allah kita. Haleluya. Dan pujilah Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Di saat kami meninggikan nama-Mu, di saat kami memuji Engkau, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hadir. Engkau Allah bertahta di atas pujian penyembahan kami. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di tempat ini seperti di sorga. Setiap kami siap untuk memuji Engkau Tuhan. Dan kami percaya ada kuasa kesembuhan yang dilepaskan, baik di tempat ini maupun di rumah-rumah. Ada kuasa pemulihan yang dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kami bersorak-sorak bagi nama-Mu, setiap musuh-musuh dihancurkan, setiap kekuatan musuh dihancurkan di dalam nama Yesus. Ada sorakan kemenangan di tempat ini, ada puji-pujian yang meriah di tempat ini, yang memuliakan satu nama, Yesus Kristus Tuhan namanya. Haleluya. Haleluya. Di dalam nama Yesus, setiap kami siap untuk memuji Tuhan. Yang siap katakan amin. Haleluya. Kita mau menari bagi Tuhan. Amin. Setiap kita sudah ditebus oleh darah Yesus, diberikan kemenangan. Mari tanggalkan setiap bebanmu saudara. Puji dia dengan sukacita, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur. Memuji, meninggikan nama-Mu selalu.
hanya untukmu. Haleluya. Haleluya. Denganmu aku dimampukan, aku dikuatkan, kuasamu di dalamku. Tiada yang mustahil denganmu. Yang mustahil denganmu, yang ku takkan melihat, yang mau diruntuhkan
ini kami bersama-sama, kami memuliakan nama-Mu. Di tempat ini kami sehati, kami menyatakan hanya Yesus yang layak dipuji, disembah, disembah, ditinggikan selamanya. Setiap kami dengan bangga, kami angkat tangan bagi Raja di atas segala raja. Yesus namanya, sebab Dia ajaib. Haleluya. Ku sembah Tuhan, ku melangkah wajahku, wajah kami memandang kepada-Mu. Oh, yeah, I'm a shadow, I'm a
percaya Engkau ada di tempat ini dan semua kami ada di tempat ini bersama-sama. Kami katakan hanya Engkau yang layak dipuji, disembah dan ditinggikan. Selamanya Engkau Tuhan yang dahsyat, selamanya Engkau Tuhan yang luar biasa, selamanya Engkau Tuhan yang terhebat. Kami bangga, kami punya Yesus yang dahsyat, Yesus yang luar biasa, Yesus yang hidup. Sama-sama berikan pujian bagi Dia. Haleluya. Engkau mengerjakan perkara besar atas hidup kami. Engkau mengerjakan hal-hal yang luar biasa atas hidup kami. Bersama Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih buat orang-orang yang luar biasa. Kami sehati kami nyatakan kota kami Singkawang diberkati, ada di dalam pelindungan Tuhan. Kami nyatakan semua masyarakat, pemimpin-pemimpin yang ada di kota ini diberkati, dilindungi oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Kami sehati kami minta pelindungan Tuhan atas Indonesia, diberkati. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati. Indonesia menjadi bangsa yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dari kota ini kami sehati bersama dengan semua orang percaya. Tangan kami terangkat, dua-dua tangan terangkat. Kami nyatakan ada shalom Tuhan atas Singkawang dan Indonesia. Ada pelindungan Tuhan atas Singkawang dan Indonesia. Semua kami menyatakan Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Sekali lagi berikan pujian. Sorak-sorak. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Hari ini sampaikan isi hatimu buat kami. Di masa-masa ini kami percaya Tuhan menyertai kami. Apapun yang kami lihat dan kami dengar hari-hari ini, kami percaya Allah yang dahsyat ada di pihak kami. Amen. Yesus Tuhan pahlawan yang memberi kemenangan. Amen. Yesus Tuhan yang menyertai kami. Yes. Yesus Tuhan yang membela kami. Di dalam nama Yesus, urapi hambamu dan urapi kami semua. Roh Kudus bekerja dengan bebas supaya setiap kami sama-sama diberkati dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Amen. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah diberkati di dalam nama Yesus. Yes. Semua yang siap diberkati katakan sama-sama. Amen. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lebih lagi umat Tuhan. Amen. Umat pemenang sorakan haleluya. Lagi haleluya. 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 Yesus dahsyat. Yesus luar biasa. Yesus hebat. Boleh lihat orang di sebelah saudara dan lambaikan tangan buat setiap mereka dan bilang kepada setiap mereka, saya percaya hidupmu disertai oleh Tuhan. Hidupmu diberkati dengan luar biasa. Umat pemenang, berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Boleh teriakan haleluya. 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 Silakan duduk kembali. Saya ada di depan orang-orang yang luar biasa. Bagaimana yang di atas, yang di balkon tetap suka cita? Oh, kenapa duduk manis saja? Ayo kita beri tepuk tangan dulu buat teman-teman yang ada di atas. Haleluya. Boleh yang di atas berdiri sebentar. Ya, berdiri. Yang di atas berdiri sebentar, yang di balkon. Nah, iya. Tapi jangan loncat ya, saya takutnya roboh pula. Iya, tepuk tangan yang paling meriah, jangan duduk dulu. Ayo yang di atas aja, yang di bawah diam dulu, yang di atas ya. Yuk tepuk tangan yang paling meriah. Lebih lagi. Oh, saya enggak sudah berhenti loh. Lebih-lebih. Bayar utang yang tadi, yang di bawah lagi seru, yang di atas. Sekarang bagiannya di atas, berdiri. Ini pendeta yang ngomong loh. Sama pendeta aja udah ngatan, gimana sama suaminya? Pasti lebih taat, amin. Oke. Ya duduk dulu. Puji Tuhan, makasih buat kerjasamanya. Ayo ini bawa kasih tepuk tangan buat teman-temannya. Haleluya. Iya, saya di depan orang-orang yang luar biasa. Saya lihat wajah-wajah saudara, wajah-wajah yang diberkati Tuhan.
Sekalipun saudara punya banyak alasan untuk kondisi hari-hari ini, tapi saya mau pastikan saudara, kita punya Yesus yang jauh lebih dahsyat dari apapun yang kita hadapi. Bersama dia kita cakap menanggung segala perkara. Yang percaya boleh beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari suara saudara, ya lebih lagi. Ya. Saudara, tadi pagi saya bicara tentang ada kuasa ketika kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Sebagian kita berpikir itu hal yang aneh, seperti yang minggu lalu saya katakan. Sesungguhnya saudara, Tuhan menaruhkan kuasa yang dahsyat kepada setiap orang percaya. Ketika kita bersorak dalam kondisi apapun, kita sedang berkata bahwa Tuhan yang dahsyat yang mengendalikan hidupku. Tuhan yang dahsyat yang mengendalikan segala keadaan. Kalau Tuhan yang dahsyat menyertai kita, kita pastinya akan keluar sebagai pemenang. Jadi saudaraku, ketika kita menghadapi masalah, bukan masalahnya selesai dulu baru kita bersuka cita. Buat orang percaya, masalah boleh belum selesai, tapi dia percaya Tuhan sudah selesaikan. Jadi saudara, sukacita itu mendahului penyelesaian masalah. Karena ketika kita percaya, masalah sudah selesai. Amin. Lihat wajah sebelah saudara, bilang sama dia, wajahmu aja udah membuktikan masalahmu selesai. Sekalipun saudara berkata, ya ampun belum pak, gak peduli saudara, kita sepakat dengan sorga. Amin. Saudara, keselamatan itu bukan nanti. Keselamatan sudah diberikan jauh-jauh hari, saudara. Amin. Saudara, jangan berpikir, wah kalau saya percaya Yesus baru selamat. Rugi, saudara. Yesus sudah menjadi juru selamat bagi setiap kita. Amin. Yesus sudah menjadi apa? Juru selamat buat semua orang. Haleluya. Hanya ketika saudara mempercayai dia, maka berlaku atas hidupmu. Tetapi sekalipun engkau tidak percaya, dia tetap juru selamat. Engkau tidak percaya, dia tetap sumber kemenangan. Engkau tidak percaya, dia tetap Tuhan yang mengasihi kita. Oleh sebab itu, mari percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Boleh beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh, bilang sama sebelah saudara, kamu lebih dari pemenang. Malam ini saya akan bicara tentang mentalitas pemenang. Sama-sama bilang mentalitas pemenang. Saya percaya hari-hari ini saudara, kita harus menghidupi dengan mentalitas pemenang atau mental pemenang. Atau istilah kerennya mental kerajaan Allah, mentalitas kerajaan Allah saudaraku. Kenapa saudara perlu menghidupi dengan mentalitas pemenang? Karena sesungguhnya yang selalu saya berkata, Tuhan menciptakan kita untuk menjadi pemenang. Bilang sama sebelah saudara, Tuhan ciptakan kamu jadi pemenang. Lagi katakan, Tuhan jadikan kita pemenang. Saudara jangan lihat saya terus, lihat aja di sebelah saudara, lihat wajah dia, bilang kamu tuh pemenang. Amen. Nah, kalau Tuhan ciptakan kita menjadi pemenang, ketika kita menghadapi keadaan dunia, saudara perlu ketahui bahwa saya menang. Amen. Jangan kita berkata saya gak mampu. Iya, memang setan mau kita merasa tidak mampu, merasa tidak berdaya. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang mau mengangkat kita dan membawa kita kepada kemenangan yang lebih besar lagi. Karena lewat hidup saudara, Tuhan mau mempermuliakan namanya saudara. Amin. Saudara mungkin pikir lagi, lo kok lewat hidup kita? Ya iya, karena saudara dan saya serupa dan segambar dengan Tuhan. Lewat hidup kita, Tuhan mau kita memuliakan dia. Makanya dia tetapkan kita, dia jadikan kita lebih dari pemenang. Katakan amin. Jadi lebih dari pemenang bukan berarti kita gak menghadapi masalah, persoalan, tantangan. Semua itu ada, tapi kita jadi orang percaya apapun keadaan kita, tetap mengasihi Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya Tuhan kita dahsyat. Jadi bukan ketika masalah selesai, saudara berkata, wah Yesus saya dahsyat. Saudara, itu semua orang bisa. Betul-betul. Tapi ketika masalahmu belum selesai, engkau berkata, Yesusku dahsyat. Bukan persoalan masalah yang selesai. Persoalannya adalah saudara, apapun keadaan kita, kita percaya Allah kita dahsyat. Kita percaya Allah kita luar biasa. Katakan amin.
Nah, ketika engkau punya kepercayaan seperti itu, saya pastikan keadaan tidak bisa menenggelamkan hidup saudara. Masa suka tidak bisa membuat engkau mundur. Masa sulit tidak bisa membuat engkau menyerah. Karena engkau punya mental, mental pemenang. Mental, mental juara. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Siapa yang mau hari-hari ini hidup dengan mentalitas pemenang? Oke, kita lihat ayatnya. Hakim-hakim 6 ayat 12 sampai 16. Hakim-hakim 6 12 sampai 16 saya bacakan buat setiap kita. Ayat ini berkata, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya kepada Gideon dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Ayat sebelahnya kalau saudara baca, di situ dikatakan Gideon dalam keadaan takut dan dia sembunyi, saudara. Ayat 12, Tuhan menjumpai dia dan Tuhan bilang sama dia, engkau pahlawan yang gagah berani. Ayat 13, jawab Gideon kepada Tuhan, ah Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya itu menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang pernah diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepada Gideon dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku telah mengutus engkau, ayat 15, tetapi jawab Gideon kepada Tuhan, ah Tuhanku, dengan apakah akan ku selamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah kaum yang paling kecil di antara suku manusia dan aku pun seorang yang paling apa? Paling muda. Bilang sama sebelah saudara, anak muda, kamu tuh dahsyat. Yang sudah tua juga bilang, saya orang tua yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Ya, terus dikatakan, di antara kaum keluargamu, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon apa? Tetapi, sama-sama katakan, akulah yang menyertai engkau. Tuhanlah yang menyertai siapa? Kita sama-sama bilang, Tuhan menyertai saya. Lihat wajah sebelah saudara, Tuhan menyertai kamu. Dahsyat saudara, sebab itu engkau akan apa? Memukul kala orang Midian sampai habis. Midian adalah gambaran keadaan yang kita hadapi hari-hari ini. Midian adalah gambaran tantangan persoalan. Alkitab kita berkata ketika engkau menyadari penyertaan Tuhan, maka engkau dapat menghadapi setiap tantangan dan engkau yang akan membuat mereka mundur. Mana nih suara saudara? Haleluya. Ya, satu lagi saudara, ayat dalam Mazmur. Saya mau saudara bangun hari-hari ini, saudara. Kita lihat di dalam Mazmur. Haleluya. Saya lihat dulu di sini, saudaraku, dalam Mazmur 118 ayat 10 sampai 12 kita boleh baca sama-sama. Kenapa sih Daud di usia yang sangat muda dia dipakai Tuhan luar biasa? Karena dia punya mentalitas pemenang. Amin. Amin. Nah, kita lihat sama-sama, boleh baca sama-sama. 2, 3. Segala bangsa mengelilingi aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya apa? Kalau saudara baca ayat ini, saudara enggak bergetar, saya bingung saudara. Saya ketika baca ini aja, lah kita ngalami persoalan kampung tengah udah stres, ini segala bangsa tahu. Ada berapa banyak orang yang hadapi suaminya aja udah pengen bunuh diri. Lah ini segala bangsa. Coba lihat wajah sebelah saudara. Anak-anak muda yang baru hadapi bapaknya yang mungkin memperlakukan tidak adil. Iya, Anda sudah mau menyerah. Ini segala bangsa. Hoi, ada orang di sini? Kalau engkau mau jadi pemenang, sepakat dengan firman. Amin. Kalau engkau memilih sepakat dengan keadaan, gak pernah kita jadi pemenang. Sekalipun engkau orang Kristen, saudara. Saya mau berkata, hari-hari ini lewat keadaan, Tuhan mau mengadakan pemisahan orang yang sungguh-sungguh dengan orang yang tidak sungguh-sungguh. Ya, nah kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 11 berkata, 2, 3. Mereka mengelilingi aku. Ya, mereka mengelilingi aku. Saudara, ini kan dua kali. Mereka mengelilingi aku. Ya. Mengelilingi aku artinya ada penegasan. Jadi itu benar-benar terjadi, saudara.
Dan memang kedepannya Israel akan dikepung saudara ya. Nah kita lihat lagi, demi nama Tuhan. Demi nama Tuhan. Sesungguhnya apa? Aku pukul mereka mundur. Wow, segala bangsa loh saudara mengelilingi. Ya, ditegaskan lagi mereka mengelilingi. Tapi apa yang dilakukan oleh pemazmur? Dia bangkit, dia pukul mereka mundur. Artinya apa saudaraku? Dia tidak menyerah oleh karena masalah yang terjadi. Kenapa? Dia percaya Allah ada di pihaknya. Allah menyertai dia. Allah yang memberikan kemenangan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah ayat 12 lebih mantap lagi saudara. Siapa yang pernah lihat lebah ketika sarangnya dibakar terus dia berpindah ke tempat yang lain? Siapa yang pernah lihat lebah? Pernah lihat lebah? Ah, pasti pernah saudara ya. Ayat 12 berkata, mereka mengelilingi aku seperti apa? Seperti apa? Lebah. Pernah gak lihat lebah yang sarangnya besar itu saudara? Ketika sarangnya dibongkar, dia kan berpindah cari tempat baru. Saudara pernah lihat gimana itu banyaknya? Kalau saudara merasa hari-hari ini agak kurus dan pengen gemuk, ah saudara coba dah. Cari itu lebah saudara, ya terserah mau diapain saudara. Saya jamin 2 menit gemuk saudara. Iya kan? Ya tapi bukan itu yang saya mau saudara ya. Maksud saya lebah itu kalau yang namanya dia berpindah itu rombongan. Bukan se-RT, se-RW, bukan sekampung, sebangsa saudaraku ya. Bukan sesuku loh, sebangsa saudara. Nah ayat ini berkata apa? Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti apa? Api duri. Wow saudara-saudara pernah lihat gak? Apa tuh semak belukar yang sudah kering, saudara bakar. Ya, ketika dibakar apinya mulai nyala, saudara bisa tiba-tiba kita takut sendiri loh. Kenapa? Karena bisa tiba-tiba nyebar saudaraku. Nah ayat ini maksudnya ketika pemazmur menghadapi keadaan yang terjadi itu seperti itu saudara. Tidak ada tempat untuk dia sembunyi, tidak ada tempat untuk dia menghindar, tidak ada tempat untuk dia pergi. Hanya pilihannya adalah berdiri tegak menghadapi dengan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan menyertai, bahwa Tuhan ada di pihaknya dan bersama Tuhan dia melakukan perkara yang besar. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Nah inilah mental pemenang yang harus ada pada kita. Bilang sama sebelah saudara, hidup dengan mental pemenang. Haleluya. Nah saudara kita akan lihat bersama-sama 2 hal malam ini saya akan bagikan. Ada beberapa poin tapi malam ini saya bagikan 2 hal buat setiap kita saudara. Kenapa dan mengapa kita harus hidup dengan mentalitas pemenang. Sama-sama bilang, saya hidup dengan mentalitas pemenang. Bilang sama sebelahnya, kamu harus hidup dengan mentalitas pemenang. Lihat wajah sebelah saudara, kamu tuh lebih dari pemenang. Saudara, mentalitas adalah berbicara tentang keadaan jiwa seseorang. Ya, mentalitas bicara keadaan jiwa seseorang atau dengan kata lainnya, kecenderungan cara seseorang berpikir. Cara seseorang berperasaan. Cara seseorang meresponi segala keadaan. Nah, saudaraku, kalau kita segala sesuatu yang terjadi, kita selalu meresponnya dengan memikirkannya dengan kekalahan, ketakutan, kegagalan, maka kita tidak bisa dibilang punya mentalitas pemenang. Itu namanya mentalitas penakut, saudaraku. Jadi saudara cek dulu ketika Anda dan saya menghadapi berbagai keadaan, situasi yang terjadi, bagaimana kita meresponi situasi itu. Apakah kita seperti pemazmur yang berkata, aku akan maju menghadapinya, atau kita malah seperti Gideon menghadapi musuh yang datang menyerang, oh mereka dia malah sembunyi, dia malah takut, Tuhan bilang sama dia, kamu pahlawan, dia enggak percaya saudara. Yang ngomong Tuhan loh, bukan pendeta Rudy Hidayat loh. Iya kan? Tuhan yang ngomong. Dia aja gak percaya. Orang yang punya mentalitas penakut saudara, pendeta ngomong. Oh jauh saudara, orang Tuhan yang ngomong aja dia gak yakin kok. Tanya sama sebelah saudara, kamu pernah gak didatengin Tuhan? Tuhan bilang kamu luar biasa.
Saudara, saya lagi renungkan tentang Gideon. Ya ampun, ini Tuhan yang ngomong aja masih ragu. Gimana manusia yang ngomong? Yeah. Haleluya. Bilang sama sebelah saudara, saya rasa itu orang dekat banget dengan saya. Terus yang sebelahnya kasih tahu dia, iya saya juga kenal orangnya. Amen? Iya, kita buang itu semua ya. Jadi saudaraku, mentalitas itu bicara tentang keadaan jiwa seseorang. Yang saya istilahkan saudara, kita hari-hari ini jangan hidup dengan jiwa penakut, tapi hiduplah dengan jiwa pemenang. Orang yang hidup dengan jiwa pemenang, saudaraku, yang pertama saudara, dia menghadapi keadaan apapun, dia enggak akan pernah menyerah. Dia percaya segala keadaan, dia percaya kepada Tuhan yang ada di pihaknya. Amin. Bahkan dia akan bangkit menghadapi keadaan apapun, saudaraku. Dan orang tersebut saya berani pastikan dia akan menjadi orang yang luar biasa, saudara. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi saudaraku, kecenderungan orang berbicara, ini juga bicara mentalitas, saudaraku. Ketika menghadapi keadaan sukar, apa yang dia bicarakan? Ciri-ciri orang yang punya mentalitas penakut, saudara, ketika menghadapi masalah, dia lebih membicarakan ketakutannya, dia lebih membicarakan keadaannya, dia lebih membicarakan kesukarannya. Sedangkan orang yang punya mentalitas pemenang, dia lebih membicarakan Tuhan yang menyertai dia, dia lebih membicarakan keadaan yang dia bisa hadapi, dia lebih membicarakan jalan keluar yang akan dia lalui bersama dengan Tuhan. Ayo beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saul berbicara tentang Goliat yang besar. Saul berbicara kesukaran yang terjadi. Tapi Daud, saudaraku, berbicara tentang Tuhan yang besar. Tuhan yang menyertai dia. Tuhan yang memberikan kemenangan bagi dia. Amin. Ayo, mana suara-suara lebih dari pemenang. Hari-hari ini suka tidak suka, kita harus upgrade mentalitas kita, saudara. Upgrade iman kita, saudara. Eh, mana suara pemusik di belakang saya nih. Yes. Saya percaya saudara, kita akan dibawa Tuhan lebih lagi. Nah saudaraku, ketika Tuhan mau mengangkat seseorang, Tuhan mau setiap kita mempercayai dia, saudara. Tuhan mau setiap kita, saudaraku, menyatu dengan apa yang Tuhan menjadikan target dalam hidup kita, saudara. Kita gak bisa nunggu Tuhan kerjakan sesuatu. Tuhan mau setiap kita mempercayai dia, bahwa dia dahsyat di dalam kita, dia kuasanya tidak terbatas di dalam kita. Kita percaya, kita bangkit, maka Tuhan akan bekerja dahsyat atas hidup kita. Katakan amin. Mana suara kita? Amin. Saudara dan saya, hari-hari itu mau bangkitkan loh. Saudara dan saya, hari-hari Tuhan mau pakai kita mendahsyat, saudara. Menghebat, saudaraku. Baik engkau anak muda, baik engkau pria, wanita, ibu rumah tangga, saudaraku. Tuhan mau pakai setiap kita. Lewat keadaan hari-hari ini, saudara, orang akan berkata, saya melihat ada sesuatu yang aneh pada dirimu. Engkau kenapa tetap bersuka cita pada masalah kita sama, kondisi kita sama. Tapi kok kamu punya wajah berbeda? Karena kita punya wajah lebih dari pemenang. Karena kita punya Yesus yang menjadi pemenang. Katakan amin. Mana suaranya? Haleluya. Nanti ketika saudara pulang ke rumah, saudara lihat cermin, saudara mulai bicara kepada diri saudara. Bilang sama wajah yang ada di depan cermin itu, saudara. Saudara pastikan wajah yang ada di depan cermin itu adalah wajah saudara. Anda ngomong sama dia, saya melihat orang yang lebih dari pemenang. Saya percaya ada roh Tuhan ada padamu. Karena di depan itu adalah engkau sendiri, amin. Amin. Jangan bilang, ya ampun rambut tambah putih, ya ampun rontok di mana-mana. Tadi pagi ada orang yang datang duduk di belakang kami, terus dia bilang, ini mulai-mulai rontok. Lah gua rontok aja, gua gak pusing. Kasih tahu sebelah saudara, rambut boleh rontok, yang penting iman jangan rontok. Amin. Sesama yang rontok pasti semangat.
Iya kan. Saudara punya body kan hari-hari ini tambah gemuk. Pastikan juga imanmu gemuk. Ayo, Tuhan lagi nungguin kita loh. Amin. Saudara jangan berpikir, ya Tuhan kan dahsyat. Kalau Tuhan dahsyat, ayo dong kerjakan sesuatu. Lah Tuhan bilang sama Gideon apa? Selamatkan bangsamu dengan kekuatanmu. Artinya apa? Tuhan sudah menaruhkan sesuatu yang dahsyat bagi kita. Sadar engkau, sesuatu yang dahsyat bukan untuk disimpan, dibawa kepada kematian. Tuhan mau itu dikeluarkan, dinyatakan. Lewat apa? Hidup dengan mentalitas pemenang. Beri sorak-sorak yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang di atas boleh teriakkan haleluya. Saya percaya Tuhan akan kerjakan hal yang dahsyat hari-hari ini, saudaraku. Nah, kita akan lihat sama-sama, saudara, orang yang hidup dengan mentalitas pemenang, dia akan mengalami kemenangan, dia akan mengalami terobosan, dia akan mengalami kemajuan di tengah badai yang sedang terjadi. Mana suara daripada umat pemenang? Orang yang hidup dengan mentalitas pemenang, yang pertama dia akan mengalami kemenangan. Yang kedua dia akan mengalami terobosan. Yang ketiga dia akan mengalami kemajuan. Oh, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara lihat, ya salah satu tokoh di Alkitab, saya ajak kita lihat dalam Bilangan 14 ayat 24, saudaraku. Tapi kita lihat dulu di Bilangan. Ya, Bilangan 14 boleh kita lihat sama-sama. Ayat 9 dulu, saudara. Bilangan 14 ayat 9 dulu, saudara. Kita lihat. Saya ajak kita perhatikan, saya akan bacakan buat kita. Di sini dikatakan, saya akan bacakan dalam bahasa, dalam terjemahan Alkitab, firman Allah yang hidup. Nah, ini terjemahannya keren, saudara. Ya, saya bacakan dari terjemahan firman Allah yang hidup. Di sini katakan, janganlah memberontak terhadap Tuhan. Dan janganlah takut terhadap penduduk negeri itu. Karena mereka bagaikan makanan yang empuk bagi kita. Waktu saya baca ini saya ketawa, saudara. Lah ya iya, kenapa ketawa? Karena yang sepuluhnya ngelihat itu raksasa. Lah yang Kaleb dan Yosua lihat adalah makanan empuk. Kalau saudara tidak bisa melihat masalah itu menjadi batu loncatan, saudara gak akan pernah bisa melewatinya. Yeah. Itu maksudnya begitulah. Yeah. Kalau saudara melihat masalah itu ancaman besar atas hidup saudara, membuat engkau kehilangan keberanian dan tidak maju, tidak berani maju, maka engkau tidak akan pernah melihat terobosan. Yeah. Engkau harus bisa melihat masalah itu adalah anak tangga untuk kita naik lebih tinggi lagi. Yeah. Saya pastikan engkau akan punya hidup yang luar biasa. Yeah. Di dalam perusahaan, di dalam pekerjaan, ada gak tantangan? Lihat semua itu adalah kesempatan untuk kita lebih lagi dengan Tuhan. Amin. Nah, saya lagi ulangi, saudara, ya. Karena mereka bagaikan makanan yang empuk bagi kita. Makanan empuk enak enggak? Ayo, makanan ayam yang sudah di apa tuh? Presto, ya. Jadi empuk, saudara, digoreng enak enggak? Buat saudara yang suka enak, ya nanti aja cari kualiong. Ya, ayam bejo. Nanti kirim 2 bungkus ya, kan udah saya promosiin loh. Haleluya. Kalau saya udah pegang mic ya udah. Pokoknya semua gratis. Lanjutlah. Tuhan menyertai kita dan Tuhan akan melindungi kita. Janganlah apa? Takut terhadap mereka. Nah, itu kalau terjemahan barunya yang ada di depan itu, saudaraku. Nah, sedangkan dalam terjemahan Alkitab firman Allah yang hidup dikatakan masalah adalah sesuatu yang mudah diatasi. Ya. Kenapa mudah diatasi? Apakah engkau lebih hebat? Apakah engkau lebih mampu? Bukan. Karena kita bersama dengan Tuhan. Engkau ada hari ini, Tuhan sudah memberikan kemenangan 2000 tahun yang lalu. Engkau ada hari esok dan seterusnya, Tuhan sudah memberikan kemenangan yang sama 2000 tahun yang lalu. Sehingga engkau dan saya berjalan di jalan kemenangan. Karena Yesuslah jalan kemenangan dan hidup. Katakan amin. Nah, cara kita memandang masalah itu seperti itu. Sehingga dunia tidak bisa menenggelamkan kita, kita yang akan mengalahkan dunia.
Ya, 1 Yohanes 5 dikatakan ayat 4 dan 5, saudaraku, dengan apakah kita mengalahkan dunia? Dengan iman. Iman kepada siapa? Kristus. Kristus adalah sumber kemenangan. Untuk supaya kemenangan itu bekerja atas hidup kita dalam segala keadaan, kita harus punya modal. Modalnya adalah iman. Bilang sama sebelah saudara, iman. Amen. Itu yang akan menjadikan saudara dan saya akan dapat mengalahkan dunia. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Nah, sekarang kita lihat saudara, sebelum saya masuk ke poinnya saudara. Kita lihat Bilangan 14 ayat 24. Bilangan 14 ayat 24. Ini yang membedakan Kaleb Yosua dengan 10 yang lainnya saudara ya. Ayat 24 berkata, tetapi apa? Hambaku Kaleb. Karena apa? Lain jiwa yang ada padanya. Dan ia mengikuti aku dengan sepenuh hati. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Dan keturunannya akan apa? Kalau engkau dan saya hidup dengan mentalitas pemenang, maka apa yang dijanjikan oleh Tuhan, engkau dan saya akan meraihnya. Tapi kalau kita tidak hidup dengan mentalitas pemenang, sekalipun kita percaya turun-temurun, kita enggak pernah mengalaminya. Saudara, kalau saudara baca di Bilangan 14 atau Bilangan 13, ya saya bacakan aja saudara, Bilangan 13 ayat 2, Bilangan 13 ayat 2. Saudara bisa lihat 10 pengintai yang lainnya saudara. Ya di sini katakan, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Termasuk enggak 10 orang tersebut saudara? Selain Yosua dan Kaleb. Termasuk enggak 10 orang yang bawa berita bohong? Termasuk ya? Oke, kita lihat lagi. Kepada orang Israel dan setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Berarti yang 10 orang tersebut teman-teman daripada Yosua dan Kaleb adalah pemimpin. Apa mereka? Siapa mereka? Pemimpin. Pemimpin suku, saudara. Saya mau berkata, sekalipun kita pemimpin, tapi kalau kita hidup dengan mentalitas penakut, saudara enggak ngalami sesuatu yang dahsyat. Sekalipun kau punya segalanya, tapi engkau punya mental dengan mentalitas penakut, saudara, tetap enggak masuk tanah Kanaan, saudara. Tuhan hanya mau memberikan prioritas kepada orang yang punya mentalitas pemenang. Ayo, mana suaranya? Tuhan akan kerjakan sesuatu yang dahsyat kepada orang yang punya mentalitas kerajaan, mentalitas pemenang, mentalitas baja, saudaraku. Amin. Nah, saudaraku, 10 orang tersebut, saudaraku, masuk mengintai, pulang, bawa berita bohong, saudara. Ujungnya mereka tidak masuk. 10-10-nya pemimpin loh. Kalau saya istilahkan 10-10-nya Kristen. Kristen. Bilang sama sebelah saudara, Kristen. Kan lebih keren saudara ya. Tapi gak masuk. Kita udah bilang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih adalah orang yang hidup dengan mentalitas. Apapun masalahnya tetap mengasihi Tuhan. Apapun masalahnya tetap cinta Tuhan. Apapun masalahnya saudaraku tetap gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan dengan Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Nah, saudaraku, yang pertama, mengapa kita harus hidup dengan mentalitas pemenang? Yang pertama adalah orang yang hidup dengan mentalitas pemenang pantang menyerah. Saudara, 10 orang yang menyerah dengan Yosua Kaleb menghadapi masalah yang sama. 2 orang tidak menyerah, 10 orang menyerah. Amin. 2 orang yang hidup dengan mentalitas pemenang atau mental pemenang menghadapi musuh yang besar, mereka tidak menyerah. Saya mau berkata, Tuhan lagi nungguin kita loh hari-hari ini. Izinkan masalah untuk saudara dan saya bagaimana meresponinya. Kalau saudara meresponi dengan sungguh-sungguh, kau kehilangan tanah Kanaan. Halo. Hidup saudara dan saya setiap hari ada tanah Kanaan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Ada susu madu yang Tuhan akan limpahkan dalam hidup kita. Ketika saudara dan saya diizinkan menghadapi satu keadaan,
Tuhan lagi nunggu saudara. Apakah ada karakter dia di dalam kita? Apakah ada roh iman di dalam kita yang sebagaimana itu Allah miliki saudara? Ketika respon itu ada, saya percaya saudara, dalam kerajaan Allah kita akan lihat terobosan, dalam kerajaan Allah kita akan lihat kemenangan, dalam kerajaan Allah kita akan lihat hidup saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Boleh berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Apa yang menjadi alasan untuk saudara dan saya tidak boleh menyerah dan pantang menyerah? Bilang sama sebelah saudara, ayo kita hari-hari ini pantang menyerah. Yuk, bangunkan sebelah saudara, bilang pantang menyerah. Yang pertama, karena kita percaya di dalam Kristus, kita adalah orang-orang yang cakap menanggung segala perkara. Sederhana saudara, hanya percaya di dalam Kristus. Saudara, Kristus itu adalah pokok. Kristus itu adalah acuannya. Kristus itu adalah segalanya. Untuk kita bergerak kemanapun harus mulai daripada Kristus. Dia adalah dasar atau pondasi hidup kita. Jangan bergerak di luar Kristus. Yohanes 15, saudaraku, ayat 5 berkata, di luar Kristus kita gak bisa buat apa-apa. Hanya di dalam Kristus. Sama-sama bilang, dalam Kristus. Lagi, dalam Kristus. Hadapi apapun, jangan di luar Kristus. Ada masalah dalam rumah tangga bersama Kristus, enggak bisa mengatasinya. Mengatasi bukan menjadi liar, mengatasi dengan hati yang mengasihi. Amin. Luar Kristus saudara, kita akan nyumpah, kita akan maki saudara. Tapi dalam Kristus kita tetap mengasihi, kita tetap mengampuni. Amin. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Halo, mana suara umat lebih dari pemenang? Saya mau dengar suara-suara yang ada di atas. Haleluya. Sama-sama katakan, saya harus ada dalam Kristus. Karena hanya di dalam dia kita cakap menanggung segala perkara. Mengapa kita tidak menyerah dan pantang menyerah? Karena kita percaya dalam Kristus. Kita cakap menanggung segala perkara. Saudara mungkin berkata, saudaraku, masalahku besar, persoalanku besar. Ayat ini tetap berkata, cakap menanggung segala perkara. Ayat ini tidak berkata, kalau masalahmu satu, kamu cakap menanggung. Kalau dua, masih bisa lah. Tiga, ya agak mulai, enggak terlalu. Ada bunyinya begitu? Enggak ada, saudara. Itu cuma hanya di pemikiran kita. Betul-betul. Sehingga mulai kita berkata, lu sih enak. Enggak kayak gua. Sering enggak dengar yang kayak begitu? Sering gak kira-kira? Mana suara saudara? Bilang sama sebelah saudara, bukan sering lagi, udah mau muntah. Iya kan? Terus kita sering dengar lagi gak? Ya lu sih belum ngerasain seperti yang gua rasain. Ada orangnya di sini? Banyak. Paling mudah untuk menghindar, saudara. Banyak, jadi rame-rame. Iya kan? Waktu kita lagi sekolah dulu kan gitu ya. Kalau kita lagi masuknya agak telat saudara, kita lagi nungguin mana teman-teman lain juga telat gitu kan. Kalau ada lagi yang muncul telat-telat, oh hore gitu kan. Nah, bilang sama sebelah saudara, iya benar lu mirip tuh. Iya kan. Tapi kalau rasanya sendiri saudara, aduh gak aman. Dapat nilai merah saudara, kita nanya. Kalau kita dengar dia, wih nilai saya 9, oh kita gak puas. Iya ini kan ada guru kan. Iya kan, itu lu murid-muridmu. Dia kan cari tahu, lu dapat nilainya berapa? Gue juga sama nilainya 3. Wih, selamat ya. Dia akan cari kelompok yang punya nilai rendah, saudara. Ayo, hari-hari ini hidup dengan mentalitas pemenang. Amin, amin, amin. Mana nih suara saudara nih? Haleluya. Yang kedua saudaraku, mengapa kita pantang menyerah? Sebab kita tahu sudah di dalam Roma 8 ayat 37 berkata, di dalam Kristus kita lebih dari pemenang. Ini yang menjadikan kita pantang menyerah. Kenapa? Kita bisa melihat diri kita di dalam Kristus. Dirimu di dalam Kristus yang sesungguhnya adalah lebih dari pemenang. Mana nih? Saya kan lagi ngomong dirimu loh. Ayo dong. Oke lah, udah itu nanti aja. Sekarang saya mau bilang, dirimu tuh ganteng. Yang pria,
lu tuh ganteng tau. Wah, dibilang ganteng tepuk tangan. Yang wanita, kamu tuh wanita yang tercantik sedunia. Tuh, lihat tuh, heboh kan. Sekarang saya mau ngomong yang lebih lagi. Dirimu adalah lebih dari pemenang. Amin. Engkau lebih dari pemenang bukan tergantung dompetmu. Engkau lebih dari pemenang bukan tergantung seberapa uangmu banyak. Engkau lebih dari pemenang bukan tergantung engkau tidak punya masalah. Engkau lebih dari pemenang karena Kristus yang telah menjadikan kita lebih dari pemenang. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Orang yang lebih dari pemenang ada masalah tetap maju. Orang yang lebih dari pemenang ada masalah tetap terobos. Lampu merah yang jangan diterobos. Aman? Wah, pacar orang yang jangan diterobos. Habis dengar bilang, wah diterobos. Wah ini boleh juga. Lah ya udah bulan depan udah mau nikah saudaraku. Jangan diterobos. Di sini sih gak ada lah ya. Saudara, orang yang lebih dari pemenang apapun keadaannya, dia gak turun saudara. Nah, saudara ingat, Tuhan panggil kita jadi kepala, bukan jadi ekor. Halo, bilang sama sebelah saudara, kamu tuh kepala, bilang. Kepala. Jangan kepala batu. Iya. Nah, lanjut lagi saudaraku. Dahsyat loh saudara, hidup kita lebih dari pemenang. Jadi ketika kita menghadapi keadaan apapun saudara, lihat dong identitas kita yang sesungguhnya. Jangan lihat keadaan. Katakan pada dirimu, saya lebih dari pemenang, saya lebih dari pemenang, berjalan sebagaimana orang yang lebih dari pemenang. Amin. Tadi pagi saya berkata, apapun keadaanmu, oh Tuhan sudah berikan cara untuk kita mengalami kemenangan, sangat sederhana, bersorak. Amin. Ada masalah, haleluya. Ada persoalan, haleluya. Sehingga orang dunia bisa melihat ini orang-orang percaya, wih berbeda. Padahal saudara mereka hadapi masalah yang sama sebagaimana kita hadapi. Mungkin saja sebagian saudara lebih berat saudara. Tapi saudaraku, ketika engkau hidup dengan mental pemenang, sorga sedang berkata, dia memuliakan aku, dia meninggikan aku. Ada masalah, dia muliakan aku. Ada persoalan, dia muliakan aku. Wow, yang belum dapat jodoh Tuhan kirim jodoh. Yang belum punya istri Tuhan kirim istri. Amin. Siapa yang mau? Haleluya. Yang selanjutnya saudara, mengapa kita pantang menyerah? Alasan yang ketiga karena roh yang ada di dalam kita lebih besar. Ya sama-sama bilang, roh yang ada dalam saya lebih besar. Saudaraku dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, roh yang ada dalam saudara itu lebih besar. Saudara lihat roh yang di dalammu seperti apa. Jangan lihat saudara saya orang yang gak berdaya. Lihat engkau di dalam Tuhan. Roh yang di dalammu lebih besar. Artinya ketika engkau hadapi keadaan apapun, roh yang ada di dalammu sanggup mengatasinya. Sanggup menghadapinya. Bahkan sanggup menaklukkannya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yusuf hidup dengan mentalitas pemenang saudaraku. Ketika dia ada dalam keadaan sukar, sulit, diperdaya, diperbudak, jadi budak saudara, terpenjara. Tapi dia tetap sungguh-sungguh mengerjakan apa yang dipercayakan kepada dia. Amin. Keadaan tidak mempengaruhi cara dia bekerja saudara. Halo. Itulah mentalitas pemenang. Berjalan di atas keadaan. Berdiri di atas keadaan. Menghadapi apapun dengan tetap percaya. Allah ada di pihakku. Roh yang ada di dalamku lebih besar. Saudara hari-hari ini mau gajinya dikurangi. Saudara tetap sukacita. Anda yang mungkin saudara hari-hari ini lihat tokomu sepi, tetap. Hidupi mentalitas pemenang, maka surga akan mendatangkan hal yang dahsyat. Surga akan mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, mengapa kita harus hidup dengan mentalitas pemenang? Orang yang hidup dengan mentalitas pemenang akan tetap bangun dan bangkit.
Yang pertama pantang menyerah, yang kedua dia akan bangun dan dia akan bangkit, saudara. Ketika keadaan mungkin membuat dia jatuh, dia akan bangkit lagi. Oh, saudara boleh bilang sama sebelah saudara, bilang sama orang sebelah saudara, kamu harus bangun, kamu harus bangkit. Kita lihat Amsal 24 ayat 16a berkata seperti ini. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia akan bangun kembali. Nah, kita baca lagi Amsal 24 ayat 16a dalam versi mudah dibaca. Ini Alkitab terjemahan lain, saudara. Lebih keren lagi, saudara. Di sini katakan, orang baik dapat jatuh berkali-kali. Orang yang punya mentalitas pemenang bisa jatuh berkali-kali. Di sini katakan apa? Berkali-kali, saudaraku. Berarti sering jatuh. Tapi lihat, tetapi mereka selalu bangkit kembali. Mau jatuh, mau berapa kali, bangkit lagi. Ada enggak mental itu pada kita? Halo, jatuh, bangkit, sampai berkata, Tuhan, mau berapa kali nih? Jatuh lagi, enggak bakal gue bangkit. Enggak, saudara, mau jatuh berapa kali engkau bangkit. Amin. Itulah orang yang hidup dengan mentalitas pemenang, saudara. Saya bacakan sekali lagi di dalam versi yang mudah dibaca, saudaraku, Amsal 24 ayat 16a. Orang baik dapat jatuh berkali-kali. Orang yang punya mentalitas pemenang dapat jatuh berkali-kali. Tetapi mereka selalu bangkit lagi. Sama-sama katakan, saya jatuh, saya akan bangkit lagi. Saya akan bangun lagi. Saya akan bangkit lagi. Saya akan bangun lagi. Saya akan bangkit lagi. Saya akan bangun lagi. Saya dikecewakan, saya jatuh, saya bangun lagi. Saya menghadapi hambatan, saya pernah mau mundur, saya bangkit lagi. Saya pernah mau menyerah, saya bangkit lagi. Apapun keadaan, saudara, Allah ada di pihakmu. Engkau dapat bangkit sebab ada kekuatan Tuhan di dalammu. Haleluya. Tuhan bilang kepada Gideon, selamatkan bangsamu dengan kekuatanmu. Di dalam saudara kekuatan yang tidak tertandingi, saudara. Tuhan mau engkau menggunakan itu. Boleh ditayangkan video cuplikan yang sederhana, saudaraku, untuk menolong kita melihat ilustrasi ini, saudara, tentang jangan menyerah, bangkit lagi. Ya, haleluya. Kita beri tepuk tangan dulu, saudara, buat tim media. Ya, silakan. Habis itu kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Silakan, sudah bisa. When you come to a crossroad and run into the winner and the quitter in you, listen to the winner. The quitter will never take you down the road you want to travel. I believe we all have a winner in us. The truth is, most people give up on their dream. Most people give up on their dream to live the average life, the easy life. But it really doesn't matter what most people do. What do you do? Because you are different. You will never give up on your dream. You will not listen to the average. You will always, I mean always, listen to the winner in you. Believe in yourself when no one else does. Believe in yourself when you have no reason to believe, and you will never quit. I know some of you are going through a rough time. Some of you are going into the fight of your life, fighting for your future, fighting for your career, fighting for your family. Some of you are fighting for your life, and I am telling you, do not quit. Do not give in. I know life can be tough. I know life can wear you down, but if you just stick it out, even if you don't get the result, you will find the character you show will be your reward. The fighting spirit you develop will be the reward, and it will serve you well for the rest of your life. Fight for what you want now, or fight against what you don't want later. You choose. Don't you dare quit. Don't you dare settle. Don't you dare back down. Not today or any other day. When the tough moments come, never forget, you are in that moment writing your legacy.
fight for what you want now or fight against what you don't want later. You choose. Fight for what you want now or fight against what you don't want later. You choose. When you come to a crossroad and run into the winner and the quitter in you, listen to the winner. When you make a commitment to yourself, you make sure you see it through. Never, ever quit. Menopang, ku kan bertahan dalam tekanan. Mari katakan sama-sama, Tuhan berikan engkau kekuatan yang baru sehingga engkau dapat melewati dan mengatasi badai hidup. Amin. Engkau tidak tergoyahkan sebab engkau bersama Tuhan. Amin. Saudara yang saat ini mau berdoa lebih khusus, saudara boleh berdoa kepada Tuhan. Kalau engkau merasakan bahwa hari-hari ini badai yang menerpa hidupmu kuat, masalah yang menyerang hidupmu besar, keadaan yang terjadi padamu berat, katakan Tuhan, aku tetap berdiri sebab aku punya kekuatan yang datang daripada Tuhan. Aku percaya Tuhan ada di pihakku. Aku percaya aku sanggup menanggung segala perkara. Aku tidak akan pernah menyerah sebab Tuhan ada di dalamku. Haleluya. Lebih lagi, engkau yang mau berdoa terus, berdoa di tempatmu, katakan kepada Tuhan, aku percaya tanganku dipegang oleh Tuhan. Tanganku dipegang oleh Tuhan. Lebih lagi katakan. Amin. Ya. Sembah dia, angkat dua-dua tanganmu. Amin. Engkau lihat setiap orang-orang yang luar biasa yang ada di ruangan ini, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah-rumah. Mereka orang-orang pilihan, mereka para pemimpin, mereka akan menjadi orang-orang yang akan membuat sejarah pada masa ini, dalam keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan. Sekalipun hari-hari ini mereka menghadapi badai besar yang menerpa hidup mereka, tetapi mereka akan tetap berdiri kokoh, karena Tuhanlah kekuatan kami. Kekuatan kami. Kami tidak berjuang sendiri. Kami tidak maju menghadapinya sendiri. Kami disertai oleh Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Lebih lagi serukan. Ku kan berdiri. Amin. Di tengah badai. Haleluya. Bertahan dalam
umat yang bermentalitas berkemenangan di dalam Tuhan. Sorak-sorai bagi Allah kita. Berikan kemuliaan yang lebih lagi bagi Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Beritahu kiri kananmu, kamu umat yang berkemenangan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya setiap kita boleh diberkati oleh firman Tuhan pada saat ini. Dan kita mau lebih lagi di dalam Tuhan, amen. Tetap bersemangat dalam setiap keadaan apapun. Karena kita percaya siapa kita di dalam Tuhan, kita memiliki mentalitas pemenang, amen. Ya puji Tuhan saudara, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Ketika saudara masuk tadi sudah mendapatkan amplop persembahan. Dan bagi Bapak Ibu saudara yang hendak mengembalikan persepuluhan dan persembahan lainnya, kami menyediakan amplop persembahan di atas kotak persembahan yang ada di belakang. Setelah ibadah ini selesai, setiap persembahan saudara dapat saudara masukkan kembali ke kotak persembahan yang ada di belakang. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa untuk persembahan yang kita bawa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kekuatan, kesehatan. Kami mengucap syukur untuk segala kecukupan, bahkan kelimpahan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Pada saat ini Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kami, kami bawa persembahan kami. Kami percaya Tuhan, hidup kami ada di dalam Engkau, terjamin di dalam Engkau. Pemeliharaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah ini. Kami akan bawa persembahan yang penuh sukacita. Kami percaya masa depan kami sungguh ada, pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah hilang. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kemenangan demi kemenangan yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena di dalam Engkau kami melihat masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Bapa, kami bawa setiap persembahan kami dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan menyaksikan Jordan Info. We wish you a Merry Christmas. Shalom sahabat kerajaan. Wow, gak terasa bulan depan kita sudah merayakan Natal ya. Baju baru? Makan-makan? Atau kado yang banyak? Enggak dong ya. Kita percaya Natal adalah bukti kasih Tuhan yang rela memberi hidupnya menjadi sama seperti kita. Mary was happy that the predictions of the angels had come true. Jesus Christ, the Savior of this world, was born in a humble manger. Berbeda nih dengan Natal-Natal tahun sebelumnya, kami Harvest Kids Generation mengadakan program kasih Natal anak. Dan dalam program ini, kami mengumpulkan buku-buku bacaan yang ramah anak, seperti buku cerita anak, buku cerita bergambar, ensiklopedi, dan lain-lain, yang kemudian akan diberikan kepada anak-anak di daerah melalui rumah-rumah baca di daerah Kalimantan Barat. Sangat penting untuk menanamkan karakter Kristus sejak usia dini pada anak kita. Salah satunya, yaitu menjadi berkat seperti Kristus yang sudah menjadi berkat bagi setiap kita. Mari, Papa Mama, sahabat kerajaan, dukung setiap anak-anak kita menjadi berkat melalui program ini. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi kakak-kakak pelayan ibadah anak Harvest Kids Generation. Selamat menyongsong hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. We wish you a Merry Christmas and a Happy, Happy New Year. Enak, kamu cantik, tapi sayang,
Tuhan belum menjawab doaku. Bisa aja kamu. Kamu tahu nggak isi Filemon 1 ayat 4? Isinya apa? Emang apa? Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Ah, terus? Kamu tahu nggak? Saya juga tahu siapa nama ayah kamu. Emang dia apa? Nuh kan? Dia suruh kita masuk ke dalam bahtera, bahtera rumah tangga. Dasar ah. Aku juga tahu di mana rumahmu. Aku juga tahu siapa Tuhanmu. Yesus kan? Haleluya. Aku juga kenal siapa Tuhan Yesus. Aku yakin Tuhan sedang menjodohkan kita. Semakin aku dekat denganmu, semakin aku tahu rasa arti cukup. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Itu kan isi Filipi 1 ayat 3. Kamu mau kemana? Ntar jauh-jauh aku rindu. Jangan rindu, berat. Serahkan aja kepada Tuhan dan doakan. Emang kamu pernah doain aku? Aku mengasihimu, itu sebabnya aku tidak berhenti mendoakan kamu. Yuk, kita jalan lagi. Kamu cemburu nggak kalau misalnya aku jalan sama orang lain? Cemburu itu hanya orang yang tidak dipenuhi kasih. Jadi? Kalau emang kasih Kristus yang menguasai kita, apapun yang masuk dari luar tidak akan membuat kita khawatir. Jadi, kamu senang doain aku? Senang dan bingung. Bingung cara mengungkapinya. Kenapa emang? Kalau aku minta sama Tuhan kamu jadi teman hidupku, kamu mau nggak? Ya, maulah. Mungkin aku bukan yang terbaik, tetapi bersamaku kamu akan lebih baik. Iya, dan anak-anak muda pada merekam nih. Itu tadi judulnya gombal-gombalan, saudaraku. Jangan mau digombal ya. Beritahu sama kiri kananmu, kita umat pemenang. Amin. Jangan digombal dikit udah. Yes. Ya umat pemenang, mari kita bagi berdiri bersama-sama sekali lagi. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Katakan haleluya. Kau bersyukur Tuhan, terima kasih Engkau telah memimpin ibadah kami hingga selesai. Sebentar kami akan pulang, kami percaya Tuhan akan memimpin kami. Okay. Mari umat pemenang, kita mengangkat tangan kita. Ibadah kita sudah selesai. Terimalah berkat damai sejahtera sukacita dari Bapa surgawi dicurahkan berlimpah-limpah atas kehidupanmu. Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kita, Dia membuktikan kasih-Nya. Dia mati, Dia bangkit, memberi kemenangan yang ajaib bagi kita. Amen. Roh Kudus yang senantiasa memimpin kehidupan kita, sehingga dalam perjalanan hidup ini, kita memiliki kepastian di dalam Dia.
terima berkat ini, nikmati berkat ini, jadilah berkat dimanapun kita berada. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus yang percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati, maju terus dalam Tuhan. Amen.